ketika ditarik-tarik gas, itu cepat naik RPM-nya dan responsif. Balik lagi teman-teman di channel YouTube YSE atau Yoga Speed Engine. Nah, teman-teman, kali ini kita ngonten lagi yang pastinya motor 2 tak tereng-teng. Jadi di konten kali ini kita akan memodifikasi membran supaya di blower-blower itu, guys, ketika ditarik-tarik gas itu cepat naik RPM-nya dan responsif. Nah, bagaimana caranya? Makanya, guys, naik videonya. Sebelum kita naik, bantu subscribe, like, share ke teman Anda semuanya, guys. Nah, jadi ini dia motor Satria Bintang Kejora yang kemarin itu di setting di JB Lewikris, guys. Jadi teman-teman semuanya, di sini sudah gua bongkar ya. Bagian karburatornya dan bagian membrannya ini sudah dibuka ya. Jadi ini dia, guys, membran Satria Bintang Kejora. Jadi kita akan memodifikasi si membrannya ini lebih responsif dan lebih cepat naik RPM-nya, guys. Nah, dengan cara pemadatan atau mempersempit ruangan yang ada di dudukan lidah membran ini. Nah, teman-teman bisa lihat. Jadi samping kanan, nah samping kanan yang ini kita rubah ya, yang tadinya besar seperti ini kita persempit lagi, guys. Kita lem porting. Nah, ini dia, guys, lem portingnya. Jadi ini lem porting untuk mempersempit ruangan si rumah membran ini. Nah, jadi di bagian samping kanan kita tempel lem porting dan samping kiri ini kita lem porting. Dan ini juga kita lem porting, guys, supaya lebih lancar lagi teman-teman si bensin langsung masuk ke lidah membran ini. Jadi teman-teman, si bensin itu cepat masuk ke lidah membrannya ini. Nah, karena tidak terlalu besar di ruangan rumah membran ini, jadi diusahakan ruangan ini, teman-teman, ruangan intake yang ada di sini, nah itu jangan besar kotak seperti ini. Diusahakan jangan seperti ini, guys, karena kalau seperti ini besar ya, itu ketika di blower sangat lambat banget teriakan RPM-nya. Apalagi kalau kompresi primernya itu kecil, sangat lambat banget teriak RPM-nya. Pokoknya berat ya, guys, tarikannya. Nah, di sini kita langsung saja bagaimana cara modifikasi membran ini. Shoot.
Nah, teman-teman, ini dia membrannya yang sudah dimodifikasi jadi berubah seperti ini. Jadi ruangannya ini itu lebih padat, guys. Kalau dimodif seperti ini, bensinnya itu akan lebih fokus masuk ke dalam, tidak masuk ke samping kiri maupun ke samping kanan, guys. Jadi terarah masuk ke dalam. Nah, teman-teman bisa anda lihat seperti ini ya tampilannya. Mantep pokoknya, guys. Jadi lebih responsif lagi tarikan gasnya dan lebih enteng lagi, guys, motornya. Dan ini juga teman-teman dimodifikasi intake-nya. Nah, seperti ini. Ini lubang EIS ya atau YEIS ya. YEIS ya ke sini. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Yang ini lubangnya gede, kalau yang dalamnya itu lebih kecil supaya lebih fokus ya bensinnya itu teman-teman masuk ke dalam membran. Soalnya kalau kompresi primernya itu kecil, tenaganya itu kecil, guys. Tapi kalau kompresinya besar, tenaganya juga gede, guys. Nah, tapi kompresi primer terlalu gede juga gak enak RPM atas. Jadi ini kan motornya lubang exhaustnya sudah diporting, jadi seimbang, guys. Kalau lubang exhaustnya sudah diporting, itu akan enak, guys, lebih seimbang. Nah, mungkin teman-teman konten kali ini seperti itu. Next videonya kita akan hidupkan blayer-blayer motor Satria Bintang Kejora. Dan jangan lupa, minggu kita nyeting motor ini di Lanut Wiryadinata Tasikmalaya, guys. Oke, guys, thank you, bye bye.